semuanya, ketemu lagi sama gue di channel Instagram. Gue hari ini lagi ada di daerah Otak Budaya Sunda, guys. Ini ada di Kota Purwakarta, guys. Ini gue ngambil di daerah jalur Cimaung ya, guys. Gua masukin di Cimaung ya. Ini suasana di pinggir, belum masuk kota, guys. Gua hari ini sebenarnya mau ke situ kulit kalau nggak ditutup ya, guys. Singkat aja, guys. Sebenarnya lewat jalur Kopo, lewat Kopo bisa gitu. Kalau dari arah Cikampek itu bisa lewat sana, guys. Tinggal lurus terus, guys, dari sana. Nah, ini gue kan dari arah Subang. Nah, ini gue ambil jalur Cimaung, guys. Gue minta tolong juga, guys, untuk di subscribe guys, di like dan di komennya, guys, demi kemajuan channel gue ini. Ngomongin Kota Purwakarta, ini posisinya ada di Jawa Barat ya, guys. Dulu pas pejabatnya Kang Deddy Mulyadi, itu budaya Sunda itu dimunculkan, guys. Bukan dimunculkan ya, tapi itu dihidupkan lagi, bahwa ada permainan-permainan zaman dulu itu ada di taman apa gitu, guys. Nah, ini ada semuanya itu tentang kalau kalian ingin tahu tentang Sunda, bisa main ke daerah Purwakarta. Ini posisinya lagi masa pandemi, kemungkinan tidak terlalu ramai kayak hari-hari biasanya, guys. Nah, di sini juga ini jalur posisi agak sepi, tapi ada aja masyarakat yang mulai yang lagi bekerja atau beraktivitas, guys. Nah, ini tuh keluarnya nanti di Pasar Baru kalau nggak salah, guys, di Blok.
sampai di masuk ke kotaknya guys. Ini baru jam kereta. Suasana atau situasi di kota Purwakarta guys, adem bersih guys. Jangan lupa di like, di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya guys. Situ bulat ini kondisinya di situ bulat guys.